alasan kenapa kita seharusnya pakai istilah G30S, bukan G30S PKI. Penggunaan istilah G30S atau G30S PKI untuk merujuk pada peristiwa berdarah 30 September 1965 masih menjadi perdebatan. Istilah G30S PKI sendiri sangat erat hubungannya dengan Orde Baru. Namun, setelah reformasi, istilah tersebut diubah menjadi G30S saja, tanpa ada tambahan PKI di belakangnya. Asfi Warman Adam dalam bukunya yang berjudul Membongkar Manipulasi Sejarah, Kontroversi Pelaku dan Peristiwa bahkan mengatakan tidak ada ungkapan dalam bidang pendidikan Indonesia yang seheboh istilah G30S. Flashback ke penghujung September 1965. Saat itu terjadi peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap 6 jenderal yang dilakukan oleh pasukan tentara melalui komando Gerakan 30 September. Selang 40 hari, Departemen Pertahanan kemudian mengeluarkan buku berjudul 40 Hari Kegagalan G30S. Saat itu belum muncul kata PKI dalam istilah tersebut. Meski sejak hari pertama percobaan kudeta, para pembantu Mayor Jenderal Soeharto seperti Yoga Sukama dan Sudarmono yakin bahwa peristiwa tersebut didalangi oleh PKI. Selain G30S, sebenarnya ada beberapa istilah lain. Misalnya Gestap, yang merupakan akronim dari Gerakan 1 Oktober oleh Presiden Soekarno. Soekarno beranggapan bahwa peristiwa berdarah itu terjadi pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965. Ada juga istilah Gestapo atau Gerakan September 30 dari pers militer. Namun sejak 1966, rezim Orde Baru kemudian menggunakan istilah G30S PKI. Buku-buku lain yang diketahui memuat istilah yang berbeda harus rela direvisi atau dilarang terbit. Penyebutan istilah tersebut tentu sangat tergantung pada pihak yang menamakannya. Yang paling objektif tentu saja menamakan peristiwa sebagaimana pelaku gerakan 30 menyebut diri mereka, yaitu Gerakan 30 September. Jelas Asfi Warman, yang juga ahli peneliti utama pada Pusat Penelitian Politik LIPI. Istilah itu tertulis secara nyata dalam beberapa dokumen yang dikeluarkan oleh Letnan Kolonel Untung pada 1 Oktober 1965 tentang pembentukan Dewan Revolusi serta penurunan dan penaikan pangkat. Setelah reformasi, buku-buku yang pada Orde Baru dilarang terbit mulai bermunculan, termasuk buku sejarah tentang Gerakan 30 September. Maka tidak heran pada kurikulum 2004 peristiwa itu disebut G30S, termasuk juga materi tentang beberapa versi dari peristiwa tersebut. Namun pada kurikulum 2006 ditetapkan kembali istilah G30S PKI. Selanjutnya, Kejaksaan Agung mulai mempertanyakan terbitnya buku yang tidak menggunakan istilah G30S PKI. Bahkan Menteri Pendidikan Nasional meminta para penerbit menarik buku-buku mereka yang menggunakan istilah lain selain G30S PKI. Asfi menganggap peraturan tersebut akan membingungkan masyarakat
terutama guru dan siswa. Kebijakan ini semakin menjauh dari tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara itu, Andreas Harsono, seorang penulis sekaligus peneliti Human Rights Watch di Indonesia, mengatakan, dari buku-buku yang dia baca, menurutnya istilah yang paling tepat dipakai adalah G30S atau peristiwa gerakan 30 September 1965. Hal itu karena sampai sekarang belum ada pihak yang benar-benar terbukti bersalah di depan pengadilan atas tragedi 30 September 1965 silam. Dari bacaan-bacaan itu, dia menulis untuk audiens Indonesia memakai frase G30S, bukan G30S PKI. PKI belum pernah dibuktikan di depan pengadilan terlibat dalam G30S, walau beberapa pemimpin mereka, termasuk DN Aidit, tahu tentang rencana Letnan Kolonel Untung menculik para jenderal. Di samping itu, Andreas juga menyuguhkan beberapa logika untuk memperkuat argumennya. Misalnya, tidak pernah ada istilah G30S Soeharto, meski diketahui pada 30 September 1965, Soeharto juga bertemu dengan Kolonel Latif, sehingga kemungkinan besar dia tahu rencana itu. Paralelisme dengan argumentasi G30S PKI ini, kita juga tak menulis PRRI, PSI, atau PRRI Masumi. Walau Sumitro Joyohadikusumo, tokoh PSI, terlibat PRRI, atau Muhammad Natsir, tokoh Masumi, juga terlibat PRRI. Atau lebih parah lagi, kalau kita menganggap Orde Baru adalah Orde Fasis Militeristis yang bikin Indonesia bangkrut, kita toh tak menulis Orde Baru Golkar atau Orde Baru ABRI. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura, pakar langsung.